Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini aku mau unboxing. Ini nih, aku kemarin kan buat SIM online. Nah, terus pengirimannya aku pilih via pos. Nah, ini SIM-nya udah sampai. Nah, ini benar-benar benar-benar amanah gitu kan. Jadi di dokumennya itu udah ada tulisannya dokumen penting. Dokumen hanya boleh dibuka oleh atas nama yang tercantum di amplop gitu kan. Nah, ini dikirim dari Polrestabes Surabaya gitu. Kenapa kok bisa Polrestabes Surabaya? Nah, nanti aku buat tutorialnya ya. Jadi ini dulu paketnya dulu nih. Dikirim oleh PT Pos. Nah, ini aku buat bookingnya, nama SIM, nomor HP, terus alamatnya. Nah, ini udah ada semuanya di sini nih. Nah, jadi ini tukang posnya itu juga akan mengecek dulu penerimanya itu sesuai dengan yang tercantum di sini apa enggak gitu. Kalau misalnya yang tercantum di sini penerimanya itu beda identitasnya dengan yang tercantum di sini, posnya enggak mau ngasih gitu. Jadi dia akan balik dulu, kemudian kan ada nomor HP-nya nih ya. Dia akan menghubungi nomor HP yang bersangkutan atas dokumen ini buat konfirmasi kapan bisa menerima pos secara langsung gitu. Jadi ini nggak bisa diwakilkan, yang menerima itu harus sesuai dengan identitas yang ada di dokumen ini. Jadi kita unboxing ya, yuk sama-sama yuk. Nah, kita unboxing dulu nih, ini masih segelan nih. Gimana ya bukanya? Oh iya, ini masih segelan, masih gini aja lah ya. Susah lagi nih. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini SIM-nya udah datang nih. 1, 2, 3. Ini juga ada tulisannya dokumen penting. Dokumen hanya boleh dibuka. Kelihatan nggak tulisannya? Dokumen penting. Dokumen hanya boleh dibuka oleh atas nama yang tercantum di amplop gitu. Nah, jadi terus ini ada tulisannya nih, sobek di sini gitu nih ya. Jadi ini disobek. Oh iya, disobek nih. Ya, kemudian mana nih? Iya. Satu, nggak bisa, susah nih. Yeay. Ini ada tulisannya juga nih. Selamat, congratulations. Anda telah berhasil mendapatkan SIM yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri secara online. Anda berhak mengendarai kendaraan sesuai dengan jenis dan ketentuan SIM yang telah diperoleh. Nah, terus ada bahasa Inggrisnya tuh. 1, 2, 3. Yeay. SIM C, driving license. Nah, ini ada nomor SIM-nya. Ini aku tutup ya. Oh iya, yeay. Oke, terima kasih, SIM-nya udah sampai. Nih, SIM-nya ya, udah jadi. Terima kasih. Ini juga ada nih keterangannya nih. Oke, perhatian memalsukan SIM melanggar pasal 263 KUHP. Dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun. Pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi diberi bobot nilai dengan pencatatan pada pangkalan data Polri dengan kategori pelanggaran ringan, bobot nilai 1, pelanggaran sedang, bobot nilai 3, pelanggaran berat, bobot nilai 5. Bagi pemilik SIM yang pelanggarannya melebihi bobot 12, SIM dapat dicabut sementara dan atau dilakukan uji ulang pada saat perpanjangan SIM. Perpol nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan SIM. Ini ada call center-nya gitu. Sudah jadi. Oke, cukup sekian dulu ya. Ini aku unboxing SIM online yang aku dapat dari
Korlantas Lalu Lintas Polri, di mana aku membuat SIM ini secara online gitu. Nah, jadi bagaimana cara aku membuat SIM-nya, nanti aku kasih tutorialnya di video khusus tentang bagaimana cara membuat SIM secara perpanjangan SIM secara online gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.